bantuan ini mereka akan bisa bertahan di saat pandemi COVID-19. Kita tahu persoalan COVID ini tidak hanya di wilayah kesehatan, tapi juga ada di wilayah ekonomi, sosial, dan budaya. Melakukan hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan tidak usah ragu menjalankan aktivitasnya sepanjang SOP kesehatan itu diberlakukan. Upaya pemerintah hari ini terus mensadarkan masyarakat untuk menerapkan SOP kesehatan. Jangan sampai menyepelekan yang namanya pakai masker. Jangan sampai merasa masih muda, kuat, lalu di mana-mana nongkrong bersama-sama. Enggak. Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang sekarang ini menjadi sebuah sasaran tim patroli. Kalau itu kita kemudian bisa ikutin, di mana-mana kita beraktivitas dengan SOP kesehatan, insya Allah hal yang terkait dengan COVID-19 ini mata rantainya bisa kita putus.